Power of Dreams. Express Car Review. Halo Hondaisme, kali ini bareng saya Kelvin, kita akan kenalan sama salah satu mobil Honda yang baru saja diluncurkan. Dengan perubahan tampilan jadi jauh lebih stylish dan lebih eksklusif, serta dengan fitur-fitur yang canggih. Langsung saja kita lihat, ini dia New Honda BR-V N7X Edition. N7X Edition ini lahir sebagai perwujudan dari mobil konsep yang dulu pernah diperkenalkan Honda. Kalau teman-teman ingat, pada tahun 2021 lalu, Honda pernah memperkenalkan mobil ini sebagai prototipe sebelum meluncurkan all new Honda BR-V. Saat pertama kali hadir, mobil ini mendapat banyak sambutan yang positif dari para Hondaisme. Nama N7X sendiri merupakan singkatan dari New 7-Seater Excitement, yang artinya adalah mobil berkapasitas 7 penumpang dengan desain stylish dan fun to drive, sehingga jadi partner berkendara yang asik buat kamu dan keluarga. Nah, di sebelah saya sudah ada satu unit N7X Edition dengan tipe tertinggi, yaitu Prestige with Honda Sensing. Nah, satu hal yang saya notice dan mungkin Hondaisme notice adalah warnanya yang baru yang tersedia untuk varian N7X, yakni warna Sand Khaki, yang membuat tampilannya jadi jauh lebih outstanding dan stylish. Warna ini dulunya hanya ada di Honda HR-V, dan kemudian mulai diaplikasikan ke Honda BR-V dan dipajang di berbagai event seperti GIAS dan festival. Karena antusiasme yang tinggi dari para pengunjung, maka warna ini mulai diproduksi secara massal. Nah, secara keseluruhan, mobil ini di-upgrade dengan total 22 aksesoris yang baru, yang membuat tampilannya jadi jauh lebih menarik. Pada bagian depan, kita bisa melihat ada perubahan pada bagian front grillnya yang sekarang berwarna Berlina Black, ditambah dengan adanya grill garnish berwarna krom, serta fog lamp yang berwarna krom juga. Nah, tidak hanya itu, pada bagian lower bumper juga sekarang berwarna silver gloss. Dengan adanya emblem N7X Edition pada bagian front grille, membuat tampilannya jadi jauh lebih berbeda dan outstanding dibandingkan BR-V sebelumnya. Selain perubahan di bagian depan kendaraan, eksklusif aerokit untuk N7X juga tampak di sisi samping yang kini dilengkapi dengan door lower protector berwarna Berlina Black, dengan tambahan side garnish berwarna silver gloss. Aksen warna crystal black juga diaplikasikan di beberapa bagian dari kendaraan, yaitu di power retractable door mirror, door handle, dan new black alloy 17 inch yang membuat tampilan N7X lebih stylish dibandingkan BR-V biasanya. Nah, kita geser ke bagian belakang. Di sini, tailgate spoiler dan shark fin antenanya juga sudah berwarna crystal black. Pada bagian bumper belakang, sudah dilengkapi protektor berwarna silver gloss. Di sebelahnya, sudah ada aksen berwarna krom yang membingkai sepasang lampu reflektor. Yang unik dari mobil ini adalah pada bagian emblem BR-V dan Prestige-nya yang berwarna black chrome, sehingga tampak sedikit lebih gelap dan elegan. Dengan remote engine start, kamu bisa menyalakan mesin dari jauh sehingga kabin langsung terasa sejuk saat masuk ke dalam mobil. Masuk ke dalam kabin, kita akan merasakan interior yang nyaman dengan jok berbahan kulit premium. Tampilan layar MID juga tampak canggih dengan 4,2 inch interaktif TFT meter cluster, serta seperangkat tombol pada audio steering untuk dapat mengakses fitur dengan mudah. Pada baris kedua juga masih terasa nyaman, dengan headroom dan legroom yang lega untuk tinggi saya yang 185 cm. Di sini juga tersedia armrest yang dapat dinaik turunkan. Kemudian juga ada slot charger yang tersedia untuk semua baris, mulai dari jok depan, jok tengah, hingga jok belakang. AC juga ada di baris kedua sehingga dapat diakses dengan mudah. Nah, di sini kita juga bisa mengoperasikan teknologi keselamatan Honda Sensing, yang terdiri dari CMBS, LKAS, LCDN, ACC, RDM, dan AHB. Selain itu, N7X memiliki 6 airbags pada sisi depan dan samping, yang tersedia khusus untuk tipe Prestige with Honda Sensing. Dan yang gak kalah keren, di sisi spion kiri ada kamera Honda Lane Watch yang mengurangi blind spot saat berkendara, sehingga perjalanan kamu terasa lebih aman. Saat jalan-jalan bersama dengan keluarga, tentunya kapasitas bagasi menjadi salah satu pertimbangan yang utama. N7X Edition memiliki volume bagasi yang terluas di kelasnya, dengan kapasitas 244 liter, siap menampung berbagai barang-barang untuk menunjang aktivitasmu. Tidak hanya itu, lantai bagasi juga bisa dibuat rata dengan lantai sehingga mengisahkan space pada bagian kolong, yang dapat digunakan untuk meletakkan sepatu. Apabila kamu membawa barang berukuran tinggi, kamu juga bisa menurunkan lantai ini untuk menciptakan space yang lebih lega. Sedangkan untuk tenaganya, N7X Edition masih mengusung mesin 1,5 liter i-VTEC dengan tenaga 121 PS dan masih menjadi yang terbesar di kelasnya. Selain bertenaga, mobil ini juga hemat bahan bakar sehingga cocok untuk kamu dan keluarga. Kamu tidak perlu khawatir lupa untuk mengunci mobil setelah pergi, karena dengan adanya fitur walk away auto lock, mobil akan mengunci otomatis setelah kamu berjalan sambil membawa kunci sejauh 2 meter. Secara keseluruhan, N7X Edition tidak hanya mengedepankan fungsionalitas, tapi juga didukung desain eksterior yang semakin eksklusif dan stylish dengan berbagai aksesoris. Adanya warna baru sand khaki juga bikin tampilannya semakin outstanding, cocok buat keluarga yang ingin tampil tetap stylish di aktivitas sehari-hari. Dari segi performa dan fitur, mobil ini masih didukung tenaga terbesar dan kapasitas bagasi terluas di kelasnya, sehingga jadi paket yang lengkap untuk warga Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut mengenai N7X Edition, jangan lupa kunjungi website dan sosial media Honda berikut. Sampai jumpa di video berikutnya Hondaisme.